Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih oprek-oprek speaker teman-teman ya. Ini saya mau ngelebarin lubang speakernya yang kemarin saya sudah buat videonya tentang cara gulung sepul. Nah, kali ini saya mau ngelebarin diameter lubang sepulnya teman-teman ya. Ini menggunakan sandal yang saya buat bundar seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk proses pelebarannya. Secukupnya saja teman-teman. Jangan lupa untuk dibersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel. Kita akan gunakan paralon untuk sekatnya nanti teman-teman, biar nggak miring, biar posisinya pas manitnya. Pelan-pelan saja, yang penting selamat. Kita gunakan lem fog teman-teman ya, untuk pengelemannya. Tipis-tipis saja, yang penting merata. Kira-kira seperti ini. Oh ya, kemarin itu dapatnya 3 ohm teman-teman ya. 3 ohm untuk sepulnya. Dan ini juga kita beri lem juga teman-teman ya. Tipis-tipis saja. Yang penting merata teman-teman. Oke, kita akan pasang untuk besi magnetnya. Posisikan dulu, jangan sampai ada yang miring dan seimbang teman-temannya. Kita paskan dulu. Kalau sudah pas, langsung dilepas teman-teman ya, biar tangannya nggak kecepit. Nah, langsung lepas begini teman-teman ya. Nah, sepertinya sudah presisi untuk diameter sepulnya. Kita akan tes dengan ohmmeter skala kali satu teman-temannya. Ini kemarin sudah saya tes dan hasilnya itu 3 ohm teman-temannya. Apakah bisa 3 ohm? Bisa teman-temannya. Nggak harus 8 ohm, karena ini untuk saya gunakan sendiri, jadi saya tahu kemampuan dari speaker saya. Nantinya kita akan gunakan dua, kita serikan jadinya 6 ohm teman-teman.
karena ini cuma 3 ohm, harusnya kan 8 ohm untuk resistansi spoolnya. Pelan-pelan saja melepasnya teman-teman ya. Jangan sampai tertinggal di dalam. Seperti ini kira-kira teman-teman. Ini saya gunakan sekat tangkalan. Sepertinya ini lubangnya kurang besar sedikit, karena ini karakternya nanti akan ke sub mungkin teman-temannya, ke subwoofer, karena ada diameter kawatnya ini terlalu besar. Ini menggunakan 0,30. Kita presisikan dulu ini teman-temannya, kita presisikan, kita pas-pasin dulu, nanti kita akan lem dengan lem Korea dulu, lem setan kalau orang-orang bilang ya teman-teman. Nah, sepertinya sudah pas. Ini kurang lebar teman-teman ya, untuk diameternya, tapi sudah terlanjur nggak apa-apa. Kita akan coba nanti untuk gimana suaranya. Kita kasih lem Cina ini dulu teman-teman ya, lem setan. Oh ya, saya gunakan lem speaker itu saya kurang suka teman-teman ya, yang warna merah itu, karena seperti gel teman-teman ya, warnanya hitam seperti gel, kurang suka. Saya gunakan lem Fox saja. Nah, yang penting tipis-tipis tapi merata. Kira-kira seperti ini, kita pasang lagi. Ya, nanti kalau suaranya kurang enak ya dibongkar lagi. Orang ini cuman uji coba teman-temannya, seperti apa kira-kira suaranya nantinya. Saya nggak pakai lem-lem keras, lem lunak seperti ini, dikasih bensin sudah lepas teman-temannya. Nanti bisa di spool lagi, yang penting bisa nyepul itu enak teman-temannya. Bikin sendiri dari barang-barang bekas sudah bisa. Ini kita coba untuk lem besinya ini, tipis-tipis asal merata. Kalau lem Fox ini justru kalau menumpuk itu nggak bagus teman-teman ya. Tipis, tunggu 10 menit baru dipasang. Nah, ini proses pemasangannya, pelan-pelan saja, yang penting pas. Untuk daun speakernya, kalau nanti kurang cocok ya dibongkar lagi teman-teman. Sepertinya ini karakternya akan kesap ini. Kalau kesap ini kurang
cocok ini, anu kurang lebar sedikit teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dibongkar lagi kalau masih nggak pas. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Tinggal tunggu kering, kemudian tutupnya dipasang. Tapi di sini saya akan coba dulu untuk suaranya nanti seperti apa sebelum saya pasang kancingnya. Nah, ini untuk dampernya. Kita kasih lem dulu, tipis-tipis saja. Lem fog jangan tebal-tebal, tipis, yang penting merata. Kalau lem speaker yang warna merah itu kayak apa ya, kayak gel gitu teman-teman. Saya kurang suka. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan uji coba gimana suaranya. Kita simak sama-sama. Ini kali ah.